Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk Islam Jamaah ini lebih kurang hampir mengenalnya 30, tetapi sebenarnya saya itu lebih aktif di 15 tahun terakhir ini. Pada awalnya sih saya sebenarnya melihat Islam Jamaah ini, saya nomor satu senang kekeluargaannya, itu nggak bisa saya ingkari. Mereka sangat kompak dan mereka sangat kekeluargaannya cukup bagus gitu. Tapi setelah akhir-akhirnya saya berpikir lebih aneh gitu. Ini kok pelajarannya itu-itu aja ya gitu. Kok nggak ada bertambah-tambah, hanya yang dipelajari apa itu 5 bab dan ada kumpulan-kumpulan hadisnya itu terus-terusan terus-terusan bertahun-tahun diulang. Jadi saya nggak ngerti, saya udah mulai ya begitulah, mulailah saya kayaknya ini apa sih ini. Tapi saya waktu itu belum juga, mungkin pada saat itu Allah belum memberikan hidayah kepada saya. Saya hijrah dari Islam Jamaah karena salah satu adalah mubali saya. Saya ada rasa kedekatan sangat dengan mubali saya bernama Mas Tur. Saking dekatnya sama dia, saya sudah anggap sebagai anak. Dan dia mengajari saya, ya seperti yang diajari pada Islam Jamaah. Mengaji, segala macam yang saya diajari. Setelah itu, tak lama kemudian ya, sudah lama itu saya dengar dia keluar. Saya heran, kenapa bisa dia keluar? Lantas saya tanya ke Mas Tur, kenapa kamu keluar Mas Tur? Dia menjawab, ada sesuatu nanti saya akan terangkan ibu, katanya. Saya penasaran, dia langsung saya panggil ke rumah saya minta ceritakan apa sebab-sebab semuanya gitu. Dan sangat menyedihkan perlakuan mereka terhadap Mas Tur. Langsung mereka menyuruh Masur itu keluar dari rumahnya itu. Padahal Masur itu saya tahu riwayat daripada tanah tersebut itu saya tahu betul pengasihan dari siapa. Dia disuruh keluar dari rumah itu dan akhirnya dibayarlah uang rumah itu. Tetapi yang saya menyedihkan itu perlakuan daripada Islam Jamaah itu terhadap Mastur. Oleh sebab saya melihat mubali saya seperti dia dan kawan-kawan yang lain, terus seperti Mas Hadi, Mas Andre, ada beberapa orang yang telah keluar ikut dengan Mastur ini keluar. Saya panggil semuanya ke rumah saya dan mereka menceritakan apa sebab mereka keluar. Dari situlah saya langsung hijrah. Malam itu saya katakan saya hijrah. Saya buat surat kepada Islam Jamaah bahwa saya keluar dari Islam Jawa dan saya rincikan apa sebab-sebab saya keluar. Dan tidak lama kemudian diblok semua HWA saya dan saya totaliti dimusuhi oleh mereka. Saya enggak apa-apa sih dimusuhin, ya wis. Saya juga enggak perlu temenan sama mereka, mereka udah saya anggap takfiri. Pada saat itu Mas Tur itu ya menyedihkan sekali kisahnya. Dia tidak boleh lagi masuk ke rumah itu, di tembok rumahnya. Dia mau ngambil barang aja dalam rumahnya itu nggak bisa lagi. Akses itu sebenarnya dari dalam masjid itu bisa, dari depan dan dari samping bisa. Di tembok mereka akses yang dari depan sehingga dia dari samping masuk dengan jalan yang kecil. Dan dia tidak bisa lagi mengambil semua barang-barangnya dari rumahnya kembali. Ini menyedihkan. Padahal masuk itu sudah cukup lama di Islam Jamaah sebagai mubalih di sana. Ini ada ya surat dari MUI mengenai masalah Islam Jamaah yang tidak memakai paradigma baru. Ini saya akan bacakan. Ini jelas-jelas ada ya, dan ini bisa dibaca oleh semuanya orang. Tausiah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia terhadap pelaksanaan paradigma baru Islam Jamaah. Dewan Pimpinan MUI menyampaikan tausiah berkenaan dengan komitmen DPP LDI dalam menjalankan paradigma baru secara sungguh-sungguh. Saya langsung aja membacakannya komitmennya ya. DPP LDII berkomitmen melaksanakan dan mentaati paradigma baru dan isi 2 surat pernyataan. A.
DPPLDII menyatakan Abdul Aziz Sultan Aulia dan perusnya bukan sebagai imam Srip Amir Jamaah karena dia sudah bukan bagian dari LDII, maka tidak wajib bagi jamaah LDII berbaiat kepadanya. D. DPPLDII mengakui belum menjalankan paradigma baru secara baik dan sungguh-sungguh. C. DPPLDII bersedia menjalankan paradigma baru secara jujur, sungguh-sungguh murni, konsekuen, dan konsisten. D. DPPLDII bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama-sama ormas Islam lainnya, sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan paradigma baru. E. DPPLDII bersedia menerima konsekuensi apabila terbukti di kemudian hari tidak melaksanakan paradigma baru secara jujur dan sungguh-sungguh. Ini Jakarta 15 Sawal 1442 Hijriah 27 Mei 2021. Nih ya, jelas itu. Dan ada lagi ya, ini surat pernyataan dari LDII. Surat pernyataan ini saya bacakan langsung ya, dari yang mereka tulis sendiri. Surat pernyataan, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, kami pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyatakan sebagai berikut. 1. Kami menjalankan paradigma baru secara baik dan bersungguh-sungguh. 2. Bersedia menjalankan paradigma baru secara jujur, bersungguh-sungguh, murni, konsekuen, dan konsisten. 3. Bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama-sama ormas Islam lainnya secara sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan paradigma baru. 4. Bersedia menerima konsekuensi apapun apabila terbukti di kemudian hari kami tidak melaksanakan paradigma baru secara jujur dan bersungguh-sungguh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan siapapun. Jakarta, 19 April 2021, 7 Ramadan 1442 Hijriah, yang menyatakan Insinyur Haji Kriswanto Santoso, Ketua Umum LDII, Haji Dodi Taufik Wijaya, Sekretaris Umum LDII, Ketua Dewan Penasihat LDII. Itulah jelas-jelasnya yang menyaksikan, ada beberapa ya namanya disaksikan ini. Itu udah ada pernyataan mereka loh. Dan gak main-main loh ini. Mereka menyatakan dengan demi Allah, itu bukan main-main. Atas nama Allah mereka ini kan. Ya, ada buktinya foto di mana waktu mereka mengatakan surat penyerahan penyerahan surat pernyataan oleh Sekjen Buya Amir Shah Tambunan kepada Ketua Umum LDII. Kalau mau tahu isinya ini bisa klik kan di link description kami. Dan ini bukan bitonah loh. Ini saya bicara jujur. Dan jangan surat pernyataan yang Anda buat selama ini jangan dibuat dibilang pitona-pitona loh. Itu udah pakai demi Allah. Ya, supaya mengerti aja semuanya para-para jamaah yang belum sadar. Ada namanya Bu Bali, namanya Samiin. Itu saya paling sebel sama dia. Pertama kali dia bilang sama dia, saya menanyakan, dia bertanya kepada saya, apa yang dimaksud dengan takfiri? Dia bertanya sama saya, loh takfiri itu kan gak boleh. Terus dia sepertinya langsung marah dengan saya. Dia langsung menanyakan kepada Islam Jamaah di lingkungan saya. Dia bertanya, terus tiba-tiba aja dia langsung anggap saya itu sudah keluar dari Islam Jamaah.
Saya langsung panggil dia, saya cari dia, tapi saya nggak bisa bertemu. Tapi yang jelas itu Samiin itulah sebenarnya yang memprovokasi semuanya kepada seluruhnya. Sejak itulah saya diblok sama mereka semuanya, dikeluarkan dari grup Islam Jamaah di WA saya. Itu gara-garanya Mas Samiin itu loh. Saya kan itu ada namanya bubur ayam Mas Turono di dekat lingkungan itu. Nah, apa namanya 354 atau 3 berapa saya tahu. Nah, saya tuh paling baik sama dia. Dia malah pernah bilang sama saya, "Ibu, hati-hati ya Ibu ya. Jangan keluar, jangan ikut-ikut Bapak Andi atau apa," dia bilang itu sama saya. Saya diam aja. Nah, saya waktu itu kepingin lagi, sekali lagi udah setelah saya keluar, saya langsung kepingin makan aja di sana. Saya nggak dicakapin, dibuang mukanya. Anak saya datang malah nggak dicakapin. Wah, ini nggak benar nih mereka nih. Saya langsung bilang sama teman saya, itu brengsek itu ya. Dia nggak kenal, pura-pura nggak kenal sama saya. Padahal apa sih? Kalau saya keluar aja dari satu masalah pengajian, terus saya ini kok dimusuhin? Kalau memang ada tidak ada something wrong behind itu. Setelah saya keluar dari sana, dia juga saya itu benar-benar diblok dengan semua. Segelintir sedikit sekali deh. Pokoknya yang masih mau berteman sama saya, mereka ngeblok saya habis-habisan. Mereka tidak mau berkawan sama saya. Saya pikir saya enggak peduli pada saat itu. Aduh. Kok perkara soal tobat ini luar biasa. Jadi I remember my friend ya. Saya ingat sama teman saya yang agamanya bukan Muslim. Dia selalu mengatakan kepada saya, "Saya punya pengakuan dosa." Nah, saya ketemu di Islam Jamaah ini, kok ada pengakuan dosa? Tulis, "Saya telah berdosa. Saya kemarin tidak ngaji. Saya kemarin apa ya? Naik mobil enggak ada SIM saya." Harus bilang loh itu loh. Gitu bingung. Dan itu aja. "Kemarin tidak permisi ngajinya." Begitu-gitu aja. Nah, itu saya tulis. Saya tulis di pengakuan dosa. Tahu enggak ya? Udah gitu ada lagi, harus ada dibayarnya karena berdosa, kasih lagi kafaroh dikasih, diselipkan lagi di dalam amplop. Ini contoh daripada surat tobat. Nah, kalau kita pakai surat tobat itu kan ada tuh ya, surat tobat kita berdosa karena ini, kita berdosa ya, pengakuan dosa lah. Nah, kalau kita banyak banget dosanya, nah kita taruh lagi di amplopnya duit. Nah, itu ada 3, daerah, desa, sama kelompok. 3 amplop kita masukin duitnya. Begitulah mereka itu. Saya nggak ngerti dari mana dalilnya mereka mendapat dari dulu ya. Wah, itu sangat banyak sekali ya. Setelah saya hijrah, saya sepertinya ilmu saya itu nggak ada sama sekali. Saya hijrah dan saya belajar kepada yang benar-benar. Yang namanya, saya kebetulan mengaji di Mansat Salaf ya. Jadi, saya betul-betul mendapatkan ilmu itu betul. Kalau di dulu saya di Islam Jamaah itu, saya nggak ada takut perasaan saya. Nggak terlalu banyak takutnya kepada Allah, malah kepada pengurusan. Saya udah lama nih nggak datang. Pasti deh saya diceritain ke pengurus, saya nggak datang-datang. Kalau sekarang, Alhamdulillah Allah baru memberikan hidayah yang betul kepada saya. Saya berpacu dengan ilmu sekarang. Selama ini saya nggak pernah dapatkan. Sekarang saya mencari ilmu. Malah saya dengan usia yang saya sekarang bertua ini, saya masuk kajian online. Saya ikut jadi seorang mahasiswanya. Begitulah saya. Dan sekarang saya lega. Saya kemana-mana tenang aja. Kemana-mana saya bisa berinfak. Kemana-mana saya bisa bersedekah. Jadi saya lebih lapang, plong, benar-benar plong hati saya sekarang setelah hijrah dari Islam Jamaah. Terakhir saya melihat mereka ngaji, hanya ngaji itu sedikit banget. Ujung-ujungnya kumpulin duit, dan setiap ngaji kita harus mengasih uang.
setiap hari. Karena saya sekarang sangat beda, saya harus mempelajari kemana-mana saya ngaji, saya santai aja, ada uang saya kasih. Dan otomatis dari hati saya memberikannya, bukan karena ada pemaksaan. Kok di sana ada sistem pemaksaan. Sehingga saya pikir, walah ini semuanya ujung-ujungnya duit kalau di Islam jamaah. Kita harus mengasih uang setiap hari. Karena saya sekarang sangat beda, saya harus mempelajari kemana-mana saya ngaji, saya santai aja, ada uang saya kasih. Dan otomatis dari hati saya memberikannya, bukan karena ada pemaksaan. Kok di sana ada sistem pemaksaan. Sehingga saya pikir, walah ini semuanya ujung-ujungnya duit kalau di Islam jamaah itu. Seminggu itu bisa kadang-kadang 4 kali. Gak ada ilmu, saya pikir saya datang nih. Diceritakan keluarga bahagia. Hah, keluarga bahagia, kumpul-kumpul duit, kumpul duit lagi, mau pergi jalan sana, jalan sini. Itu aja yang saya dapat. 15 menit atau 10 menit baca Al-Quran dan artinya. Dan mereka gak boleh lagi pakai Al-Quran kecuali Al-Quran mereka. Sekarang saya gak mau lagi Al-Quran itu lagi. Saya beli yang ya ada lah, yang jelas ada. Itu gak kata-katanya apa-apanya juga harus. Mangkul apaan saya gak ngerti itu. Nah, kalau di Islam jamaah dulu saya ya harus mangkul nih. Mangkul seperti ini nih, mangkul ya. Nah, mangkul buku ini, kola Rasulullah, berkatalah Rasulullah gitu. Nah, itu kalau saya, kita ini tidak mangkul dari mubalih atau mubaligotnya Islam jamaah, itu tidak sah. Meskipun kita sudah ke ustaz-ustaz yang lain lebih paham dan lebih tinggi ilmu mereka, mereka bilang itu tidak sah. Dan yang paling aneh buat saya itu mereka itu ya mubali-mubali itu tidak mengerti bahasa Arab. Jadi bagaimana mereka bisa menerangkan kepada kita, dan mereka sendiri tidak pakai kitab tafsir. Jadi mereka itu menafsirkan sendiri. Jadi kalau mubali satu dengan yang lain belum tentu sama loh. Jadi begitulah mereka, itulah dia Islam jamaah. Jadi begitulah cara mereka menafsirkan. Bukan menafsirkan, menafsirkan atas pendapat mereka sendiri gitu. Pendapat mereka sendiri yang mereka indikan. Jadi bukan melalui buku-buku tafsir, bukan sama sekali. Jadi ya berubah-ubah apa yang dimaksud dengan mereka. Dan mereka tidak bisa bahasa Arab. Itu yang paling aneh buat saya. Bagaimana dia bisa menafsirkan dengan kata-katanya seperti ini. Itulah dia, kalau di sana harus belajarnya, harus memangkulkannya dari mubalih dan mubaligotnya, harus sampai ke kita. Jadi mereka yang harus memangkulkannya, kalau tidak sah. Gak ada sama sekali. Setelah saya keluar dari Islam jamaah, baru saya belajar tauhid. What is meaning tauhid? Baru sekarang saya tahu. What is meaning akidah? Baru sekarang saya tahu. Dan itu kan, aduh, saya bilang, ya Allah. Sekarang saya, alhamdulillah udah keluar tuh, baru saya, oh begini rupanya. Begini menjadi seorang Islam yang benar-benar secara kafah saya pelajari. Baru inilah saya benar-benar. Syirah-syirah Nabi itu gak pernah diceritain. Sekarang saya tahu, wah, cerita Nabi Sulaiman begini, Nabi Musa. Oh, saya happy banget. Tiap hari saya baca, tiap hari dengar di YouTube, tiap hari saya dengar ini dari ustaz ini, ustaz. Semua saya dengerin. Dan saya benar-benar, oh begitu ya. Jadi semua cerita syirah-syirah itu sekarang betul-betul kita dapatkan. Kalau di sana tidak pernah ada. Itu lagi, saudara saya dikafirkan. Bagaimana mungkin? Wong sama-sama muslim, sedangkan Rasulullah. Nah, ini ilmu yang baru saya dapat sekarang ini. Tidak pernah mengkafirkan. Nah, sekarang sedikit-sedikit tidak ngaji di Islam jamaah, dibilang kafir. Semua, jadi berapa banyak yang dikafirkan mereka. Dan anak saya gak ngaji di Islam jamaah, apakah mereka harus kafir? Sementara mereka betul-betul seorang Islam. Saudara-saudara saya semuanya pun seperti itu. Mereka kafirkan semua yang bukan
Islam jamaah. Wah, ini benar-benar saya nggak terima ini sebenarnya. Kalau dulu saya pergi ke satu daerah, cari di mana masjid Islam jamaah. Itu kan aneh nggak? Kemana? Saya kadang-kadang kan piginya kemana, ke luar negeri, kayak kemana saya pergi ke Turki. Nggak ada ininya. Jadi saya nggak ke masjidnya. Ya sekarang saya kemana-mana saya plong kenang. Ada masjid saya stop, saya sholat. Ada masjid kemana saya pergi-pergi, saya sholat. Benar-benar saya paling nyaman hidup saya sekarang ini. Ini kegunaan dari surat sambung ini untuk selalu kita tetap menyambung di satu daerah di mana kita pergi. Apa sebabnya seperti itu? Karena kalau kita tidak sambung berarti kita lepas dari keimanan. Dan kalau lepas dari keimanan berarti kita adalah murtad. Nah, inilah penjelasan dari kegunaan dari surat sambung yang dibuat Islam jamaah kepada kita kalau kita pergi ke satu daerah, ke tempat-tempat yang lain ya. Nih. Nah, ini kan dibuat nih kali silang ya. Itu supaya jangan bisa dicari-cari masalahnya, dianggap ini sudah expired, tidak berguna, tidak terpakai, dikasih garis, padahal ini sebenarnya bid'ah di dalam Islam kita sendiri. Dan seperti ini, surat-surat yang seperti ini tidak ada Nabi Muhammad SAW mengajari kita seperti ini. Ini adalah bid'ah, tetapi mereka terus menjalankannya sampai sekarang. Sekarang nggak mikir-mikir lagi. Saya ngambil wudhu, saya main apa, oh udah senang. Dulu, waduh, nggak ada sendal. Jadi saya jadi nggak enak hati deh. Harus ada sendal jepit, harus ada punya ini, harus ini. Sekarang nggak. Saya plong seplong-plongnya menjadi seorang muslim. Saya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sih nggak lagi sekarang. Saya sih santai seperti apa yang ini diajarkan, yang diajarkan Rasulullah aja, nggak gitu-gitu banget deh. Kalau dulu cemur, dibersih-bersihkan, dipakai ini losower semuanya. Tapi kadang-kadang ini apaan sih saya memakai air, sedangkan memakai air itu kesecukupnya. Bukan yang dihambur-hamburkan. Di sana itu dihambur-hamburkan air hanya untuk mensucikan saja. Wah, memang betul-betul saya stupid pada saat itu. Betul, saya melihat ya, mereka itu nanti sebelum ini nih, sebelum nikah yang ini dari pemerintah yang resmi, mereka ada namanya nikah dalam. Hah, bingung aku, ya kan? Nikah dalam, harus nikah dalam dulu, baru itu. Dan saya juga nggak tahu itu yang namanya nikah dalam itu apa. Saya pernah hadir, oh nikah dalam dulu, nggak boleh, nggak usah dihadiri oleh orang-orang banyak. Nanti sesudah itu baru nikah secara resmi. Nah itu juga saya sampai sekarang itu aneh buat saya. Jadi kalau dulu saya nikahnya nggak pakai nikah dalam, apakah saya itu namanya benar masih dalam keadaan berzina? Ah, nggak betul dong. Ya kan itu nggak betul. Saya dulu nggak ada pakai nikah dalam. Nah, itu apa namanya saya itu jadinya? Ah, itu nggak betul. Saya nggak setuju itu. Habis waktu saya. Saya itu kadang-kadang suka nangis di tengah malam. Berapa tahun saya habis waktu saya yang tidak ada sama sekali dapat saya ilmunya. Itu memang menyedihkan buat saya. Saya sekarang sudah tua berpacu. Tiap hari itu ajalah kerja saya, belajar. Betapa sangat banyaknya ilmu yang tidak saya dapatkan di sana. Itu yang penyesalan yang tidak habis buat saya sampai sekarang ini. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau beri hidayah kepadaku di saat-saat di akhir-akhir hidupku. Ini benar-benar kalau saya cerita soal hidayah, saya jadinya saya sangat sedih, bahagia,
Gimana sekarang ini saya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Selama ini saya telah merasa saya telah salah yang telah saya lakukan. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya sehingga saya bisa juga memberikan ilmu saya sekarang ini kepada anak-anak saya, kepada saudara-saudara saya. Kalau dulu saya merasa mereka itu tidak suka dengan saya sebenarnya pada saat saya masih di Islam Jamaah. Tapi sekarang mereka mendengarkan apapun saya katakan, bahwa apa yang saya katakan itu benar adanya. Ini benar-benar nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada saya. Dan hidayah ini adalah hak prerogatif dari Allah. Dan saya mendapatkannya. Ini betul-betul luar biasa. Maaf saya agak terharu ya soal masalah hidayah ini. Benar-benar saya bersyukur. Saya setiap malam memohon kepada Allah, tetapkan ya Allah hidayah saya ini. Tetapkan ya Allah, jangan sampai tergoyangkan lagi. Itulah yang saya dapatkan setelah saya keluar dari Islam Jamaah. Saudaraku, walaupun kalian telah memusuhi saya, walaupun kalian telah memblok saya untuk tidak berteman lagi, tapi saya selalu mendoakan kalian. Setiap saat saya mendoakan, ya Allah, berikanlah sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang masih tertinggal di Islam Jamaah, agar mereka berikan hidayah kepada mereka, segera keluar dari Islam Jamaah. Pernah saya sampai menangis, ya Allah, saya punya sahabat yang sangat dekat sekali. Dia juga sangat kehilangan saya. Itu hanya bisa doa yang saya ucapkan kepada mereka. Hanya doa saya agar segeralah mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan keluar dari Islam Jamaah. Kepada juga saudara-saudara saya, belajar. Belajar, ilmu ini banyak sekali. Banyak sekali yang kita harus pelajari. Dan pahala yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencari ilmu dari Islam ini. Kepada saudara-saudaraku, buka pikiranmu, buka, jangan mau terbelenggu, jangan seperti katak dalam tempurung yang hanya taunya cuma itu-itu saja yang dipelajari 5 bab. Buka hatimu, buka pikiranmu, dan buka untuk selalu berteman dan kepada semua orang. Jangan hanya lingkup kecil itu aja yang kalian temenin. Bukalah pikiran kalian, supaya kalian tahu bahwa Islam ini luar biasa. Pelajaran yang banyak sekali yang harus kita pelajari. Demikianlah, saudara-saudaraku yang masih tertinggal. Trust me. Percayalah pada saya sangat mencintai kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.